Assalamualaikum, di Kentos. Okey, Fawaz ya. Lagi sekali kita dengan Ustaz Muawiz. Okey. Hari ni nak tanya Ustaz Muawiz sikit lah. Okey, berkenaan isu Da'i Farhad. Oh, jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Okey. Alright. Tapi lah kita saya mulakan pendapat saya dulu boleh Ustaz? Boleh. Okay. Okey, pada pendapat saya lah Da'i Farhad tu isu dia apa ni, kita bukan nak judge dia lah. Apa yang dia buat tu satu benda lah. Tapi pada saya mungkin masa wartawan tu interview dia, dia okay, macam dia bagi too much information. Betul. Orang putih kata TMI lah. Apa tu? Too much information. Oh, okay. TMI. So dia too much information, which is pada saya mungkin dia boleh cakap sebelum ni isteri dia banyak ada nak bagi calon. Ada nak bagi calon lah. Okay. Dan, tapi bila dia cakap 18 tu, dia jadi macam bunyi, eh ni too much information ni pada saya lah. Sebab saya tengok interview tu. Jadi yelah, wallahualam, saya tak tahu apa dia fikir. Tapi pada saya dia too much information lah. Dia tersalah cakap. Jadi saya nak, sekali nak tanya Ustaz, kita yang pentingnya, tapi saya macam sedih lah, netizen kat Malaysia ni kadang-kadang macam melampau sangat lah. Okay. Dia pergi share 18-19 pada saya macam benda tu tak perlu kot. Trolling ni trolling lah. Kadang trolling pada saya macam agak melampau lah. Melampau, dan kadang yang saya sedih ni budak-budak ikut. Jadi macam ni Ustaz, Ustaz punya komen pada netizen lah, internet citizen macam ni. Okey, ini memang orang kata di antara garis-garis halus ni. Salah ambil langkah, habis kau aku kena timbai. Okey, tak apa. Pasal soalan tu, macam mana kita sebagai, prinsip kita sebagai netizen lah, kita sebagai pembaca, kita sebagai orang yang suka share, kita sebenarnya. Kadang-kadang Da'i Farhad ni mungkin hanya kelompok tertentu yang tahu mula-mula, tapi of course media ambil kesempatan. Tapi kita pun kadang-kadang boleh jadi orang kata tangan-tangan media juga. Betul. Kita yang tukar menyampai kan. Betul. Okay, bercakap tentang macam mana kita nak handle masalah ni. Okay, first sekali kita kena kembali kepada basic lah sebenarnya. First sekali, setiap orang dia ada salah silap dia. Betul. Okay, so kita dalam kaedah psikologi lah orang kata kan, macam bila kita nak handle satu masalah, kita jangan handle masalah tu pada perbuatan dia tau. Kadang-kadang perbuatan dia tu belum mungkin cerminan kepada, dia adalah satu respon daripada masalah dalaman dia. So kadang kita kena faham apa emosi. Jadi bila kita dari sudut bahasa psikologi, bila kita nak menangani satu isu, tengok pada masalah emosi dia. Kadang bila kita tengok masalah emosi dia, mungkin ada benda yang tak settle. So kita tanya pada diri kita, kita boleh handle tak isu tu? Itu it is out of our control lah. Betul. Jadi bukan kita untuk nak masuk, terjah masuk untuk nak handle ataupun nak ulas tu isu tu. Betul. Okay. Tapi pada kita yang memang pengguna media sosial yang tegar ni kan. Betul. Jadi kita kena, sebenarnya kena ada satu proses yang selama ni kita mungkin dah hampir lupa. Islam dia ada satu proses. Dia tidak semua benda kita boleh bercakap. Macam sekarang ni memanglah dengan kesan media sosial yang menyebabkan kita akan ada macam apa istilah dia? Freedom of speech. Itu bahaya. Freedom of speech dia melanggari prinsip Islam. Tidak semua benda kita boleh cakap. Dan dia perlukan pada proses saringan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tamhis. Mim, ha, ya, swat. Tamhis maksudnya kita kena tapis. Betul. Tak semua benda kita kena respon. Walaupun kita ni mungkin orang yang berautoriti, mungkin ustaz. Abang Fawaz kita ni, macam ada, buat ada channel apa semua kan. Memang cukup layak lah untuk nak beri sikit review kan. Tapi tak semua benda kita kena cakap. Tu je kot. Dan sebagai prinsip yang kedua yang kita boleh pegang adalah saya teringat kata-kata Mahatma Gandhi. Dia kata apa tau? Mahatma Gandhi dia kata hate the sin, love the sinners. Hate the sin, love the sinners. Dosa dia tu ataupun kelakuan ataupun perbuatan yang dia buat tu, setengah orang mungkin dianggap sebagai satu dosa. Dosa lah kan. Tapi sebagai satu kesilapan bagi saya, kesilapan yang dia buat tu kita
kalau kita tak suka lah. Sebenarnya kita tak suka. Bukanlah kita lah. Benci. Tak suka lah dengan perbuatan tak, tak setuju lah. Tak setuju. Ya, ya, ya. Kan, yang apa tu. Tapi pada peribadi dia tu, sebab dia seorang Muslim, memang macam mana pun dia buat silap, kita kena rasa kasih sayang pada dia lah. So, kasih sayang dalam konteks ini, dia sebenarnya perlukan bimbingan tu. Betul, betul. Dia perlukan support. Saya pun saya pun agree. Dia perlu... Dia bukan PR ready lah. Ya, betul. Dia tak ready untuk jawab soalan wartawan. Pada betul. Saya lah. Betul. Pada saya. Tapi itulah, again, dari segi konteks yang netizen ni, kadang-kadang dari segi komen tu, maybe ustaz boleh komen yang kepada yang tukang komen tu. Kadang-kadang melampau lah. Kadang saya rasa macam nak trolling lah. Kadang. Betul. Dia macam ni. Mungkin dia ada buat silap. Tapi jangan sebabkan perbuatan kita itu menambahkan lagi kesilapan. Orang lain kan. Jadi bagi saya, orang kata ni istilah dia apa, control damage lah. Kan, control damage. Bila ada satu masalah dan dah sedah berlaku, yang sebab kita akan menyebabkan punca dia makin merekah, makin pecah, makin rosak lah. Jadi akhirnya apa kesan dia, golongan-golongan ustaz juga akhirnya pandang dipandang remeh, dipandang hina, pulau semua ustaznya. Lagi yang kumpulan da'i yang ustaz daripada rancangan TV ni, kesian tau. Semua affected lah. Sebab ramai kawan-kawan saya yang bagus sebenarnya. Betul. Daripada imam muda, betul, yang pencetus umar, daripada da'i pun ramai je yang bagus. Kawan-kawan saya juga. Tapi jangan disebabkan benda-benda ni. Yalah, kesilapan ni kesilapan dia, tapi kesilapan kita. Yang kadang, tu kita nak jaga. Kadang kita hangatkan isu ustaz ni. Tapi yang fitur ustaz lain. Ustaz lain. Betul, betul, betul. Saya pun nak tukar title apa ni. Sebab ustaz kena. Ustaz kena kecam. Ustaz pun kena kecam. Aduh, nak tukar title lah. Jangan. Okay. Saya suka ya ustaz ni. Jangan kerana, contohlah, jangan kerana dia buat dosa. Kita jangan kerana dia tersilap, kita buat dosa. Kita pula menambahkan. Kita pula buat dosa. Sedangkan dia tersilap. Ya, silap. So, jadi itulah kepada netizen sana, macam kadang-kadang jujurlah pada saya, okay, kita kalau nak komen pun, I mean, kita komen kita sendiri lah. So bila masuk pada internet tu, dia jadi macam saya kat orang tak tahu, dia tahu. Kadang duk post 18-19. Dia punya status tu 18-19. Apa lah benda ni? Dia pun bukan tanda tanya kepada saya. Aduh. Saya pun Google. Betul. Sebab saya nak tahu. So itulah. So macam kadang-kadang macam, again lah, bila orang tu tersilap. Dan jujur, saya sendiri pun berpendapat Da'i Farhan tu Dia perlu latihan PR. Dia macam, again, pada saya dia too much information lah. So betul. Mungkin dia boleh tapis apa yang dia cakap tu. Betul. Dan mungkin dia boleh, mungkin depan dia PR ready dan dia tahu nak jawab apa lah. Betul. Tu je. Okay. Again, terima kasih banyak sama-sama berdebor ni, jawab berdebor ni. Berdebor. Isu panas ni. Dia tak takut berjumpa, nak menghadap netizen. Dia takut kat rumah. Aduh. Tapi saya hanya satu. Saya hanya satu. InsyaAllah. Oh, hanya satu. Oh, Ustaz Mawis, kau dah menyanyi habis lah. Aduh, itu sangat berhenti. Memang saya tutup channel saya. Terima kasih. Okay, Ustaz. Okay, terima kasih banyak, Ustaz. Apa-apa pun, kita komen yang murni-murni je. InsyaAllah kita bawa isu tu pada benda positif. Betul. Okay. Dan untuk orang di luar, jika viewers di luar, saya cukup mencadangkan like, subscribe channel ni dan sebar-sebarkan. InsyaAllah kontennya baik-baik dan mengajak pada orang fikir dan bertindak, insyaAllah. Alright, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz dapat ni, dapat Ustaz promotion daripada Ustaz Mawis ni. Oh iya. Confirm viral ni. Commission. Tak ada. Itu potong. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan lupa nak jumpa Ustaz Mawis datang Masjid Sulaiman Alam Shah. Tak ada. Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid Diraja Sultan Sulaiman Kelang. Alright. Peace out. Assalamualaikum. Assalamualaikum.